Kebanyakan orang kita mesti tak berapa familiar dengan satu jenis sihir ni. Nak tahu sihir apa? Sihir pelalau. Sihir-sihir yang biasa kita dengar salah satunya adalah seperti santau, minyak dagu, minyak pengasih, nasi tangas. Tapi, apa sebenarnya sihir pelalau ni? Sihir pelalau ni adalah salah satu sihir yang berbentuk penghalang. Sama ada penghalang di dalam soal jodoh, pekerjaan ataupun perkahwinan. So basically tujuan sihir pelalau ni dihantar kepada seseorang adalah untuk menghalang mangsa untuk bahagialah. Contoh dari soal jodoh, sihir pelalau ni mampu untuk menghalang mangsa daripada bertemu jodoh mereka. Sihir pelalau ni juga mampu untuk meruntuhkan serta memusnahkan sesebuah perhubungan. Kalau dari segi pekerjaan, mangsa dikatakan akan agak susah untuk dapat kerja lah. Even kalau si mangsa ni dapat kerja sekalipun, dia akan ada masalah dengan majikan dan berkemungkinan akan kerap tukar kerja ataupun berhenti kerja lah. Kalau dari segi perkahwinan pula, mangsa sama ada isteri ataupun suami yang terkena sihir pelalau ni akan start benci pasangan mereka dan akhirnya mungkin akan merosakkan rumah tangga mereka sendiri. Punca yang menyebabkan seseorang ni terkena sihir pelalau ni adalah disebabkan oleh sifat rasa dengki, iri hati, terlalu suka ataupun obses terhadap si mangsa. Senang cerita kalau boleh dia tak nak tengok langsung si mangsa ni happy ataupun dapat apa yang dia nak lah. Sihir pelalau ni adalah salah satu sihir yang paling bahaya jika terkena pada si mangsa. Macam mana nak tahu tanda-tanda kalau dah terkena sihir pelalau ni? So kebiasaannya si mangsa akan terasa berdebar tanpa sebab, selalu mendapat kesan lebam pada tubuhnya. Si mangsa juga akan selalu ada perasaan yang tidak menentu dan dia juga kerap diganggu makhluk halus. Dan untuk wanita, mangsa akan kerap sakit di bahagian peranakan sekitar waktu maghrib. Ada contoh kes yang pernah berlaku dulu di mana seorang perempuan yang telah bertunang memutuskan pertunangan mereka hanya disebabkan rasa benci serta tak suka pada tunang dia. Jadi selepas membatalkan pertunangan mereka, perempuan tersebut mula mengalami mimpi-mimpi yang buruk dan ngeri serta terbangun dengan kesan-kesan yang lebam ada pada tubuh dia. Jadinya, selepas beberapa tahun, perempuan tersebut mulalah cuba untuk membina hubungan baru dengan orang lain. Tetapi, bila dia start je nak build up relationship dengan orang lain tu, dia terasa macam dihalang sesuatu. And perempuan ni juga sedar yang dia bukan macam dulu. Which is akhirnya perempuan ni ambil keputusan untuk pergi berubat. Finally, ustaz yang ubatkan perempuan ni bagi tahu yang perempuan ni terkena sihir pelalau yang dihantar oleh kawan baiknya sendiri. Wallahualam guys. Tu sebab sekarang ni kalau nak buat baik kena hati-hati juga guys. Yelah, dalam diam kita pun tak tahu siapa sebenarnya yang simpan perasaan iri hati ke apa dengan kita kan. Tapi please bear in mind yang sihir-sihir ini hanya terjadi atas izin Tuhan tau. Dan tak semestinya berlaku kepada sesetengah orang yang sedang mengalami masalah seperti yang saya cakapkan tadi. Dia bukan macam like, oh aku gaduh dengan aku punya bini, dengan suami, oh mungkin sebab kena sihir pelalau ni kot. Tak, bukan macam tu. Kita kena tengok tanda-tanda yang spesifik lah kan. Kalau benda tu berlarutan dan mungkin kita perlu pergi berubat. Bukannya tiba-tiba hari ni gaduh, esok kau cakap, oh aku terkena, orang buat aku. It doesn't work that way. Cuma pada siapa-siapa yang mengalami tanda-tanda seperti apa yang saya cakapkan tadi, mungkin korang dah boleh try pergi berubat sebab kita tak nak benda-benda macam ni berlarutan kan. Jadi moral of the story, kita kena jaga hubungan sesama kita lah supaya tidak menyakiti hati sesiapa yang mana mungkin menyimpan, you know, perasaan-perasaan yang tak elok kepada kita.